tinggi. Oh, pukulan kembali ada nomor punggung 12. Kali ini menerima bola. Ah, Purna sehingga dengan mudah. Oh, Ruhan kembali di sana. Oh, terima ada Agus Cikong. Oh, samping sep lakukan sudah. Oh, ada datangnya bola. Ada di siapa di sana? Oh, saudara Ali masih bisa di. Oh, pukul kembali. Coba dia ada libero. Ali berikan umpan. Wow. Halo. Masuk ke lapangan karena waktu ya, mengatur posisi dari Najla Putri masih diatur terlebih dahulu ya, ini saksikan masih mengatur posisi kan nomor punggung 7 kali ini ya, sepertama saudara Riju dari Najla, oh saudara Ali akan lakukan sub ya, kita saksikan Ra'a Ali setter dari Najla Putri lakukan sub sudah, terima bola di sana, angkat bola tinggi. Oh, pukulan kembali ada nomor punggung 12 kali ini menerima bola. Ah, pukul saja kembali nomor punggung 2 kami lihat dari Laksana Baru saudara Amin tadi mampu menambah poin. Iya, bersiap dia lakukan sub sudah dan bola keluar, balik poin 1 sama di set pertama ini. Iya, masih pemain nomor punggung 2 sub lakukan sudah, terima bola, akan berikan umpan, ada pemain dari Najla Putri. Oh, pukulannya tadi nomor punggung 2 saya lihat saudara Dani Cempet tidak mampu menyeberangkan bola. Iya, rupa-rupanya kedua tim ini belum hangat lakukan perlawanan pertandingan, akan berair dan bola keluar rupa-rupanya saudara Aib, pemain yang cukup berbakat ini kali ini bergabung dengan Najla Putri. Ya, ya, apakah yang akan lakukan sub? Kita lihat nomor punggung 1 sub lakukan sudah, terima kembali dengan mudah saja. Ada saudara Ali lakukan pukulan saudara Aib, apa yang terjadi? Masih kembali selamatkan saja bola, terima mudah, ada Ali. Oh, kali ini ada celah yang kosong, cerdik pemain ini memanfaatkan bola, menjatuhkan bola di tempat yang kosong. Ada nomor punggung 6, kami lihat saudara Ali bersiap dia, jumping sub lakukan saudara Ali, terima bola, masih kita saksikan, terima saja bola, ada Yogi Ali kami maksud, dan poin kembali 3 sama. Ali bersiap dia, akan lakukan sub saudara Ali. Iya, sub lakukan sudah, terima bola kembali, angkat, oh, pukul saja saudara Aib, dan bola kembali meninggalkan lapangan, dan poin 4-3, satu angka sudah tertinggal dari Laksana Baru. Terima bola kembali, masih angkat bola di sana. Wow, kali ini blok saudara Aib tadi keluar lapangan dan kembali poin 4 sama. Libero kembali masuk dari Najla Putri. Siapa akan lakukan sub di sana nomor punggung 7? Sub lakukan sudah, terima saja di sana. Berikan umpan Ali. Kali ini dimanfaatkan dengan baik oleh nomor punggung 8. Saudara Aji Sardot. Iya, gagal kawan. Jumping sub lakukan. Hampir saja tadi subnya gagal. Iya, membentur blok saudara Aib. Dan kembali poin diraih menjadi 6-4. Ya, siapakah dia yang akan lakukan sub? Omar Bungendam lakukan sub sudah, terima. Angkat bola kembali. Oh, bentur blok kembali. Meraih poin menjadi 7-4. Ya, pemain masih bersiap dia. Sub lakukan sudah. Oh, bola meninggalkan lapangan. Dan poin menjadi 8-4. Masih konsentrasi pemain dari Najla Putri dari Bantar Huni ini. Dia akan lakukan sub, jumping sub lakukan. Namun bola jauh meninggalkan lapangan. Dan poin kembali diraih menjadi 5-8. Iya, kita saksikan siapakah dia. Perpunggung 3 lakukan sub sudah dari Laksana Baru. Dari belakang kali ini. Wow, masih kembali kita saksikan lakukan blok tadi nomor punggung 4. Kita saksikan saudara Aib, tapi balik bola meninggalkan lapangan dan poin menjadi 6-8. Dua angka selisih
kali ini. Berpunggung 3, terima bola di sana. Ada saudara Ali. Iya, masih ada saudara Aib. Ali kembali berikan umpan, namun umpannya kurang sempurna. Sehingga dengan mudah. Oh, Ali ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh nomor punggung 2. Saudara Amin. Iya. Berpunggung 3 akan lakukan sub dengan kedudukan 7-8. Dan bola meninggalkan lapangan. Dan Aib kali ini dengan posisi 9-7 akan lakukan sub. Lakukan sudah, pelan saja datangnya bola. Apa yang lakukan? Oh, mati langkah saudara Aib sehingga tidak mampu mengambil bola tadi. Dan poin menjadi 8-9. Selisih satu angka saja. Ada nomor punggung 6. Kami lihat ada saudara Ruhan. Angkat bola. Oh, hanya didorong saja. Ada Ruhan kembali di sana. Oh, kembali nomor punggung 2. Saudara Amin sama 9 kedudukan. Iya. Siapakah yang akan lakukan semasi? Oh, bola keluar. Dan poin kembali. Alif kembali masuk ke lapangan. Dan mengistirahatkan libero. Ada nomor punggung 8. Akan melakukan sub kali ini. Ya, sub lakukan sudah tipis saja di atas net tadi. Ada nomor 1. Oh, saudara Aib tidak mampu menyelamatkan bola. Dan poin 10 sama. Ya, laksana baru dari Sidarja. Sub sudah. Ali. Oh, dengan cerdik. Nomor punggung 6 kita lihat dari Najla Putri. Saudara Alif tadi menambah poin menjadi 11-10. Ya, sub lakukan sudah. Ya, terima kembali. Ada nomor punggung 1. Oh, ada di sana libero. Nomor punggung 12. Ya, 11 sama. Cukup ketat perolehan angka di pertandingan terakhir di sore hari ini. Siapakah yang akan lakukan nomor punggung 2 saudara Amin? Terima saudara Aib. Angkat bola. Wah, dari belakang ada kembali libero. Masuk dia mengambil bola. Nomor punggung 5. Kali ini berhasil nomor punggung 5 dari Najla Putri saudara Agus Cikok. Ya. Siapa beliau akan lakukan? Pemain dari Najla Putri sudah melakukan sudah. Terima kembali, dorong saja bola, masih bisa diselamatkan. Oh, menyentuh net rupa-rupanya Agus Cikong. Dan menambah poin menjadi 12 sama. Ia saling kejar-mengejar angka pertandingan terakhir di sore hari ini untuk melaju nanti malam. Ia terima, ada Agus Cikong. Oi, Ali kali ini menunjukkan kebolehannya. Lakukan pukulan bersih dan jatuh menyusur tanah. 13-12. Ya. Siapa kembali akan lakukan? Alif rupa-rupanya samping sub lakukan sudah. Oh, ada kembali saudara Ruhan. Lakukan pukulan keras menyamakan kedudukan menjadi 13 sama di set pertama. Ya. Kembali masih bersiap. Main ini Ruhan lakukan samping sub saudara Aib tadi. Oh ya, apa yang dilakukan? Oh. Ada celah kosong yang dimanfaatkan dengan baik oleh setter tadi sehingga mampu menambah poin menjadi 14-13. Ruhan lakukan jumping serve namun serve-nya gagal saudara Ruhan. 14 sama. Iya, Najla Putri hari ini akan lakukan serve. Agus Cikong serve lakukan sudah, masih nomor punggung 1 memanfaatkan umpan quick dengan baik tadi. Ada saudara Topik. Dan siapakah yang akan lakukan sub nomor punggung 3? Saudara Bukel sub lakukan sudah. Iya, angkat bola. Oh, saudara Aib hanya dengan dorongan bola saja menyamakan kedudukan menjadi 15 sama. Iya, Aib balik akan lakukan sub pemain ini. Sub lakukan sudah. Terima dengan mudah saja di sana. Wah, Aib kembali. Sudah maju dia. Sehingga poin menjadi 16-15. Dengan kedudukan 16 maka diberikan tap out. Laksana baru dari Sidarja. Iya, kita saksikan pertandingan di sore hari ini. Iya, siapakah yang akan lakukan sub? Masih konsentrasi nomor punggung 6. Sub lakukan sudah. Namun bola jauh meninggalkan lapangan menyamakan kedudukan menjadi 16 sama. Alif kembali masuk ke lapangan. Ya, di set kedua dengan kedudukan 16 sama. Ya, lakukan sub sudah. Terima bola di sana. Oh, masih bisa terbaca oleh saudara Aib.
Abang terjadi Agus Cikong tribol saja. Amin kali ini hanya melakukan dorongan bola dan menambah kedudukan jadi 17-16. Ada nomor punggung 8 dan saudara Teguh rupa-rupanya yang akan lakukan sudah. Terima di sana, angkat bola. Lakukan pukulan nomor punggung 2 dan kita saksikan Paet kembali berjibaku, dia menyelamatkan daerahnya, menyelamatkan bola ke 18-16 kedudukan. Iya, tertinggal 2 angka. Siapa yang akan lakukan sub? Sub lakukan sub. Es terjadi dari sub yang tidak terlalu keras dan menghasilkan poin menjadi 19-16. Iya, sub lakukan sudah. Terima saudara Aep Ali kembali. Agus Cikong hanya dorong saja bola, ada libero di sana. Ada di sana libero kembali. Ali. Pukulan kerasnya trackball rupa-rupanya nomor punggung 1. Iya, terkena trackball nomor punggung 1. Iya, sebagai setter tadi saudara Topik. Dapat dia, sub lakukan sudah. Terima di sana. Maksudnya saudara Amin tadi melangsungkan bola, tapi justru menambah poin untuk tim lawan. Nomor punggung 7 saudara Ali akan lakukan sub, lakukan sudah. Terima bola saudara kembali, angkat bola di sana. Keluar bola kali ini saudara Ruhan. Iya, Ali sama 19. Iya, cukup ketat perolehan angka, saling kejar-mengejar. Berhari ini lakukan sub sudah, pelan saja datangnya bola. Ada di siapa di sana? Saudara Ali masih bisa di pukul kembali. Coba dia ada libero. Ali berikan umpan. Kali ini mengungguli menjadi 20-19 dari Najla Putri. Ali kembali masih akan lakukan sub pemain ini. Sub lakukan sudah. Terima kembali di sana. Ada center dari Laksana Baru. Iya, 2 kali pukulan dari saudara Ruhan tidak berhasil menambah poin. Dan poin sementara menjadi 21-19. Ya, siapakah yang akan lakukan sub? Lakukan sudah saudara Ali. Pelan saja dia bola diberikan saudara Ali. Subnya cukup sempurna tadi, menambah poin menjadi 22-19. Dan diminta untuk tim out terlebih dahulu saudara Ali. Beberapa sub dari saudara Ali, 3-4 poin diterima saudara Ali. Sub lakukan sudah kembali saudara Ali dengan sub yang sama. Ali, iya amin kali ini. Setelah meminta tim out berhasil menambah poin menjadi 20-22. Iya, sub lakukan sudah. 23-20 di set pertama. Setelah tertinggal Najla Putri cukup jauh, kali ini mengungguli tim dari Laksana Baru. Iya, jumping sub saudara Alif. Kali ini berhasil dia. Jadi 24. Iya, 24-20. Satu poin lagi akan menyelesaikan set pertama atau justru akan ditahan oleh tim Laksana Baru. Iya, lakukan jumping sub keras dan libero mati langkah. Ya, sudah maju ke depan, dikira bola akan ditaruh di bagian depan tapi justru didorong ke bagian belakang. Ada setter dari Laksana Baru. Nomor punggung 1 saudara Topik. Lakukan sub sudah, terima di sana. Masih Ali. Gagal kali ini Ali memanfaatkan umpan. Masih tertahan sementara 22-24. 2 angka tertinggal sementara pemain dari Laksana Baru Sidarja. Ya, masih konsentrasi nomor punggung 1 setter dari Laksana Baru. Lakukan sub sudah, terima dengan mudah saudara Aib. Angkat saudara Ali. Bola keluar dan game di set pertama dengan kedudukan 25-22. Iya.